Hai semua, nama aku Fira. Di video kali ini balik lagi ke haul video aku. Udah lama banget aku gak bikin haul. Jadi kemarin kan aku habis jalan-jalan. Sombong amat. Dan ini adalah belanjaan aku, ya Allah, heboh banget. Sebenarnya belanjaan aku gak seheboh pas aku ke Jepang sih. Karena jujur mahal-mahal banget. Kayak gak beda jauh sama di Indonesia. Jadi kayak buat apa gue belanja gitu. Jadi aku lebih ke belanja yang gak ada aja di Indo. Dari beauty related dulu ya. Pertama nih ada makeup-makeupan. Ini aku belinya tuh berbau pasti kayak treatment bibir. Yang pertama ini ada Summer Fridays. Ini lip butter balm. Ini aku gara-gara adik aku nitip, aku jadi ikutan beli ini. Warnanya tuh bagus banget tanya nih. Ini aku warnanya yang mana ya? Mana cara baca warnanya? Ntar dulu ya. Lah iya, aku gak ada pesan warnanya. Oh ini dia, Ice Coffee. Warnanya kayak kecoklatan gitu. Tapi kecoklatannya gak kelihatan, say. Oh my god, nude banget, cantik banget. Terus dia juga teksturnya aku cobain di bibir, enak banget. Terus ini aku juga nyobain lip glowy balmnya si Laneige. Ini sebenarnya nggak ada warnanya, dia cuma bener-bener kayak lip butter balm aja. Cuman kan kalian tau kan lip mask Laneige tuh bagus banget, jadi aku kayak kepo banget cobain si lip balmnya ini. Dan dia wanginya enak banget. Terus dia packagingnya, ini aplikatornya tuh kayak bentukannya kayak ngikutin bibir, tapi dia kayak agak silikoni gitu, bener-bener cakep banget. Nice. Keunguan. Tapi sebenernya kalau di bibir gak ada warnanya sih. Terus terakhir dari makeup ini aku beli Milk Makeup yang lagi hits banget nih. Si kayak jelly-jellyannya. Ini gemes banget, bener-bener kayak jelly. Bener-bener kayak, apa tuh namanya, Yupi. Dia sebutannya cooling water jelly tint. Aku belinya warnanya pink banget, ini bukan warna gua banget sebenarnya ya. Cuman kayak, lihat deh. Kayak mau dimakan banget gak tuh? Gemes banget, ini aku BTW beli makeup-makeupnya di... Kaget. Tiba-tiba keluar banget. Ini kayaknya gak langsung sekeluarin, dia katanya lebih ke orenan yang warna ini. Rasanya kemarin gue ngambil yang warnanya lebih ke pinkan dah. Kok yang ke orenan yang gue ini ya? Ini aku belinya di Meika ya, bukan di Sephora. Di Meika tuh enaknya kalau misalkan di Australia, kalau Meika itu dia bisa kayak minta sampel. Misalkan kamu mau beli foundation, mau beli parfum, mau beli apa, kamu tinggal minta sampel dari semua warna juga bisa. Terus kamu bawa pulang, entah kamu cobain kayak seminggu, balik lagi baru beli, itu bisa banget. Jadi katanya itu kan keunggulannya Meika kayak gitu. Dari peranak-anakan, di sana sebenarnya kayak baju-baju anak dan segala macemnya ya ada yang mahal, ada yang murah ya. Cuman yang murah-murah itu kayak banyak kan di department store atau kayak di superstore gitu. Dia kayak Kmart atau kayak Target, Bonds gitu-gitu tuh bagus-bagus, lumayan lah harganya juga oke-oke. Ini aku beli kaos kaki kembaran si Al sama Ea, gemes banget karena warnanya putih kan, BW, jadi kayak harus banget ya mereka kembaran. Terus dari anak-anak lagi, aku juga ini beli sepatu boots buat awak, yang ini aku gedein, size-nya gede banget karena nggak tahu mau dipakai kapan. Kan berhubung belum ada rencana mau winter, ini aku mereknya yang Emu dan ini waterproof. Jadi kalau misalkan main salju kan suka basah gitu, jadi bisa dipakai. Cuman ini harganya masih oke banget dibandingin si yang UGG itu deh, pokoknya yang dari Australia juga. Terus ini aku juga kayak beli bekal gitu, namanya Bengo. Ini beli kayak di semacam toko yang semuanya ada gitu. Aku lupa banget namanya apa toko ini, tapi kayak toko ngasal aja gitu di supermarket, dekat supermarket. Dia kayak gini bento, apa bentonya. Jadi tinggal dibuka gitu. Terus ininya ada dua dividernya. Tapi bisa dicopot. Wow. Jadi sebenarnya kalau mau bawa makanan yang lebih besar kayak roti yang gak mau dipotong-potong terus, tinggal masukin aja gitu. Udah, lucu kan? Nice. Terus ini juga aku beli semacam botol, bukan botol ya, gelas minum, kayak minum kopi gitu buat anak-anak. Ini gara-gara kemarin pas kita lagi ke coffee shop, banyak banget orang-orang, orang tua gitu yang mereka beli kopi, beli teh, tapi anak-anaknya pada bawa gelas kayak ginian. Jadi kayaknya emang di sana tuh habitnya orang tuanya beli kopi atau beli teh, terus anak-anaknya tuh dimintain dikit sisa dari mereka mungkin ya ke si masnya, mas-mas atau mbak-mbak ya, jadi mereka dapat dikit dan taruh di cupnya sendiri. Nah cupnya ini aku kepo banget kan mereka dapat dari mana. Ternyata aku menemukan di coffee shop banyak banget yang jual cup kayak gini. Jadi ini cup itu kayak cup-cup kopi teh aja sih, cuma ini bahannya kayak agak lebih apa ya, lebih kayak apa sih bilangnya tuh, apa sebutannya, bukan bukan di plastik, udah lupain aja lah, lupain. Jadi ini bahannya tuh emang yang kayak plastik tapi lebih kuat gitu. Jadi lupa gue sebutannya apa, terus atasnya silikon. Jadi bisa... Bukan! Zaman kita masih kecil tuh piring makan kita yang bunyi pleng-pleng-pleng. Plastik itu disebutannya plastik apa? Udah gak usah udah. Ini atasnya silikon, jadi bisa di-sip gitu dan dapat sedotan juga. Wah, terus gambarnya gemes-gemes banget. Kemarin sebenernya ada yang unicorn, tapi belinya yang mermaid karena si Tio salah ngambil. Permasalahan hidup keluarga ini masalah ngambil mulu ya. Terus
dari anak-anak aku juga beli ini sunscreen. Aku nggak tahu sebenarnya mereknya apa, cuman kayak pas dilihat itu kayak dermatology tested gitu. Terus dia kayak emang di apa sih bilangnya, kayak dibikin gitu, diproduksi sama Cancer Council. Jadi ini emang kayaknya yang bikin itu ya udah sangat-sangat pro ya dalam perkulitan anak. Ini aku kepo banget, dia SPF-nya 50, UVA, UVB protection juga, terus water resistance. Nah ini aku pengen cobain ke Al kalau misalkan dia buat berenang atau misalkan buat main pantai, walaupun dia nggak waterproof ya, water resistant. Terus buat anak lagi, aku beli ini. Ini sebenarnya adalah kayak bubur bayi, ini buat Ea. Cuman kan Ea belum makan, mesti nanti-nanti. Cuman aku kayak kepo aja karena Bellamy's Organic ini kan terkenal banget ya. Nah kalau di Indo itu kebanyakan susu formulanya, jadi nggak ada kayak makanan-makanannya. Nah di sana kemarin banyak banget makanan-makanannya si Bellamy's Organic. Salah satunya adalah si bubuk fortifnya, betul. Makasih Nyoman, kebetulan Nyoman di sini. Ini rasanya tuh yang pumpkin baby rice dan ini ada prebiotiknya. Kalau yang lain kemarin nggak ada tulisan prebiotiknya, jadi aku kepo yang ini ya. Nah mari kita cadangan nih ya, buat kalau misalkan Ea mau liburan, kasihin bubuk fortif ya toh. Terus dari makanan lagi deh, ini aku juga gila banget sama chai latte. Chainya mereka bener-bener enak banget. Ayu benci banget. Siap juga benci nggak sih lo? Ayu benci banget sama chai latte. Setiap aku minum di sini di Indonesia selalu dia bilang nih makanan minuman apaan sih rasanya gak enak gitu. Ya menurut gua yang di Australia versi lebih enak banget sih, lu cobain bentar ya. Ini aku beli yang kayak bubuknya, bubuk jadi gitu. Ini yang seduhannya sama ini yang bubuk juga. Jadi kita mencoba segala merek karena emang menurut aku dari kemarin setiap ke coffee shop itu chai latte selalu enak. Jadi harusnya sih semua merek enak ya. Terus ini iseng beli protein powder, kan anaknya gym guy banget ya. Sombong amat. Gym girl. Tapi kan lebih enak gaya kayaknya. Ini aku cobain yang coklat, terus vanilla sama yang salted caramel. Kenapa beli ini? Karena merek Bondi ini kayak banyak banget kemarin perintilan buat kayak nge-gym-nge-gymnya gitu. Jadi aku asumsikan ini terkenal buat nge-gym. Terus abis itu ini aku beli topi berdua sama Tio. Ini topi bagus banget warna biru muda, tapi sumpah di sana nyari toko-toko yang kayak indie-indie gitu susah. Terus udah gitu kayak toko-toko yang kayak toko-toko yang kayak New Balance, terus abis itu North Face segala macam itu juga kayak barang-barangnya sama aja kayak di Indonesia, harganya juga sama aja, jadi kayak males juga belanja. Jadi akhirnya kita coba cari toko-toko yang emang curated aja, terus dia ada si Carhartt yang agak berbeda ini karena warnanya gemes. Terus aku nitip sama sepupu aku belanja online, aku kirim ke rumah dia. Ini sebenarnya nggak cuma di Australia doang, di Singapura juga ada deh kayak Vivaya. Jadi ini adalah flat shoes yang lagi banyak banget yang pakai. Terus aku kepo dan aku nggak punya flat shoes sama sekali, bener-bener sepatu aku rata-rata sneakers. Terus aku kayaknya harus punya flat shoes sih buat kalau misalkan agak girly dikit. Jadi aku kayak online ke rumah dia dan ini bagus banget dan aku pas cobain ini nyaman banget, bener-bener empuk banget. Oke, selesai, itu aja kali ini. Nggak banyak-banyak haulnya, nggak sebanyak Jepang karena jujur mahal banget sumpah. Kalian kalau misalkan kesana sih kayaknya bukan buat belanja sih, buat ngapain ya, kepert ya, buat healing aja lah. Karena kayak kalau mau ke belanja, kalau mau yang lebih kayak lengkap gitu dan harganya mungkin lebih oke-oke, mungkin lebih banyak di Sydney gitu-gitu kali ya, karena banyak curated store-nya. Thank you guys for watching. Ini suara aku dikira banget, baik yang ngeliatin soalnya jadi salting. Bye-bye, see you next video, bye!